Yo people with the spirit of learning. Pada kali ini kita akan unboxing kelas digital dari Full Stack Developer. Unboxing yang satu ini tidak ada barang fisik karena ini hanya berupa digital. Tapi bukan berarti bahwa barang ini tidak mewah seperti barang fisik, karena barang digital yang satu ini memiliki nilai lebih dari 15 juta. Oke, jadi pada dasarnya kelas Full Stack Developer ini membawa kita untuk belajar dasar-dasar Android dan juga website development. Dan pada kelas ini, kita akan membangun sebuah aplikasi Android yang nantinya akan kita publikasikan pada Google Play Store untuk aplikasi pemesanan tiket wisata secara online. Well, tentunya kita akan belajar dari dasar ya, sampai kita bisa memiliki aplikasi sendiri dan juga memiliki sebuah dashboard atau halaman admin yang mengelola data-data dari aplikasi Android kita. Well, sekarang untuk kalian yang saat ini sudah join atau mungkin baru join ya dan masih bingung mengenai bagaimana cara belajarnya, bagaimana cara proses untuk berdiskusi, di sini kita akan bahas bersama-sama tentang kelas digital Full Stack Developer ini. Okay, everyone with the spirit of learning, let's get started. Okay, people with the spirit of learning, pertama-tama kalian perlu melihat email kalian. Apakah kalian sudah mendapatkan sebuah invitation dari Build with Angga tentang materi Full Stack Developer? Dan jika belum mendapatkan sebuah email, pastikan bahwa kalian telah memberikan sebuah email yang benar. Oke, tapi jika kalian sudah memberikan email yang valid dan masih belum mendapatkan email, silakan lapor kepada admin atau kepada saya. Nah, di sini sekarang akan kita coba buka emailnya seperti apa. Oke. Jadi emailnya singkat ya, karena ini email template dari Google Drive. Oke, sekarang kita bisa langsung coba buka aja, kita open. Nah, di sini bagi kalian yang belum mendapatkan email, kalian sebelum melaporkan kepada admin atau kepada saya, kalian boleh buka Google Drive kalian di laptop atau di handphone, lalu kalian cek pada menu share with me atau bahasa Indonesianya itu dibagikan dengan saya. Setelah itu kalian akan menemukan sebuah kelas atau directory yaitu BWA Full Stack Developer. Nah, ini saya close aja. Ini saya coba buka langsung dari email, akan terlihat seperti ini. Oke. Jadi kita perlu mempelajari Android terlebih dahulu, karena Android ini akan kita gunakan sebagai produk kita yang nantinya akan digunakan oleh publik atau oleh masyarakat. Nah, untuk website ini akan kita gunakan secara back office ya, atau kita sendiri sebagai tempat di mana kita akan mengelola sebuah data penjualan yang telah di-generate oleh aplikasi Android kita dari Google Play Store. Oke, sekarang kita masuk kepada Android 1. Lalu ada DVD Premium, kita buka aja. Setelah itu ada video tutorial. Oke. Nah, di sini kan bagiannya masih sedikit ya. Jadi masih hanya ada bagian 1, 3 dan 12. Nah, sebenarnya ketika kita lihat pada directory aslinya, itu bagiannya ada banyak sekali, ada bagian 1 sampai bagian 16 dan juga ada untuk bagian update. Nah, untuk kamu yang bagiannya belum lengkap, silakan tunggu 15-30 menit, karena Google Drive itu membutuhkan waktu yang lama untuk memberikan sebuah file asli kepada drive kalian. Jadi mohon tunggu, biasanya ini berdasarkan dari koneksi internet kita. Nah, di sini saya akan lanjut pada directory asli saya. Di bagian 3, di sini ada folder lagi namanya pemula Android. Oke. Nah, jadi ketika kalian menemukan sebuah directory atau folder berinisial depannya itu pemula, berarti itu adalah folder materi update. Oke. Jadi setiap bagian saya akan memberikan sebuah materi update yang bisa diakses oleh yang baru join atau juga yang sudah join sebelumnya. Nah, di sini ada banyak sekali.
Sebenarnya ini masih saya update ya. Jadi baru sampai 5 doang. Sebenarnya mungkin kurang lebih ada 20 video nantinya masih akan saya update pada setiap harinya. Oke, sekarang kita masuk kepada bagian website. Jadi di bagian website ini sama ya seperti Android, di sini ada video tutorial juga 1 sampai 18. Oke, di sini di bagian 18 saya akan memberikan sebuah tips seperti cara memilih domain, cara upload kepada website, dan juga cara menjadi seorang desainer. Dan di website ini tentunya saya akan mengupdate beberapa video terbaru saya nantinya yang telah saya siapkan silabusnya. Oke, sekarang yang terakhir ya adalah grup konsultasi. Di sini kita akan menggunakan aplikasi Telegram untuk berkonsultasi satu sama lain. Jadi bukan kalian kepada saya, bukan itu aja. Kalian juga boleh berdiskusi dengan member lainnya yang mungkin nantinya memang bisa membantu masalah kalian. Oke, jika kita lihat di sini, banyak sekali ya yang telah bertanya tentang Adobe XD, juga ada Android Studio, banyak sekali, ada juga website development. Nah, di sini kalian perlu baca kembali jika kalian menemukan masalah. Kalian boleh cari di sini misalnya string URL. Nah, seperti ini ya. Ini kan berarti belum ada. Nah, berarti kalian boleh bertanya langsung kepada grup. Karena saya tidak ingin yang namanya ada duplikasi pertanyaan. Dan itu hanya memenuhi sebuah conversation atau percakapan pada grup full stack developer ini. Oke, people with the spirit of learning, jika masih ada yang belum paham, silahkan tanya saja kepada saya. Terima kasih telah menonton video unboxing sekaligus panduan untuk pembelajaran pada full stack developer. Oke, people with the spirit of learning, I'll see you in the next video. So, goodbye.